Saudara, harga bahan bakar minyak naik berdampak pada naiknya harga tiket bus antar provinsi. Kenaikan harga tiket sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000. Di terminal lintasan Grogol, Jakarta Barat, para penjual tiket sudah mulai menaikkan harga tiket bus antar provinsi sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000. Seperti tujuan Jawa Tengah, harga tiket yang sebelumnya Rp200.000 kini menjadi Rp230.000. Sementara tujuan Jawa Timur dari harga Rp220.000 kini sudah mencapai Rp250.000. Selain tujuan Pulau Jawa, kenaikan juga terjadi pada bus tujuan Pulau Sumatera. Dari harga Rp300.000 kini menjadi Rp350.000. Ada kenaikan, jadi harganya naik Rp30.000 jadi Rp230.000, itu yang Jawa Tengah. Yang Jawa Timur Rp220.000 jadi Rp250.000. Oh, naikannya Rp30.000 berarti 30 Bu ya? Itu untuk yang eksekutif atau yang VIP? Eksekutif ya? Kalau yang VIP? Kalau VIP-nya dari Rp180.000 itu Jawa Tengah jadi Rp210.000. Yang Jawa Timurnya dari Rp200.000 jadi Rp230.000. Rp230.000. Bu, ini kenaikan ini karena apa sih, Bu? Ya karena BBM kemarin tanggal 3 naik, Mas. Oh.